Halo teman-teman, kembali lagi lagi sama BNB, bukan modal biasa. Di awal tahun 2020 ini, kita tahu ya ada musibah banjir yang mungkin teman-teman kita ada yang terkena dampaknya juga ya. Kita doakan semoga mereka diberikan kekuatan dan ketabahan untuk melalui semua ini ya. Sekarang kita mau unboxing dan review dari Hot Wheels. Ini yang termasuk hot item adalah Subaru ya. Subaru Impreza B STI version. Ini walaupun reguler ya, dari dalam blisternya kita udah bisa melihat nih digarapnya dengan baik ya, dan detail ya. Ini dari HW Turbo. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Ini ya Subaru Impreza 22B. Ini 98 ya, ada tadi ya. 98 berarti tahun 1998 ya. Kita langsung biasa ya yang di display putar. Warnanya pas banget ya. Warnanya benar-benar ini ya, pas sekali ya, dari segi metaliknya atau segi ini ya, tingkat sama glossy dan itunya pas sekali ya. Dan kita lihatnya tuh di ini sudah tampo ya, langsung kita cari dari dekat ya. Nah ini ya, kita bisa lihat dari panu grill-grillnya jelas semua, castingan grill ini yang sekarang sudah pakai tampo semua ya. Sudah pakai tampo semua ya, dari headlamp semua pakai tampo semua. Di bawahnya ini logo Subarunya sudah di ada grillnya di udah ada di tengah ya. Kalau dibandingkan dengan yang dari seri Car and Donuts, ini Subaru WRX ini ya, WRX ya, biasa WRX ini malah lebih, kalau secara real car ini tahunnya lebih muda ya. Ini 2001 kalau real car nya ini kan 98 tadi, 98 STI. Jadi kita bisa lihat dari perbandingan facelift nya aja udah sudah berubah ya, facelift nya yang Car and Donuts model headlamp nya rada bulat ya. Jadi kalau yang ini masih ini ya, sudah masih tajam ya. Ini headlampnya seperti masih tatapan tajam ya. Ini yang Car and Donuts karena sudah dulu keluar duluan nih, mungkin castingannya belum ada logo Subaru ya. Warna juga sedikit berbeda ya, bentuknya juga ini ya. Oh iya, yes, model spionnya ini masih, kalau yang 98 kan modelnya masih umum ya, kalau yang ini yang 2001 ini Subaru RX-nya dia modelnya seperti
Ya, seperti kerucut ya. Seperti kerucut nih kecil model. Ya, kita lanjut lagi. Ini ya, di bagian kap mesinnya. Detailnya. Ini keren keren sekali ya. Mungkin ini bisa jadi ini ya, calon kandidat untuk ini RL sih mungkin. Bagian sampingnya ya, model rim ini velgnya, terus lihatnya glitternya pas ya, nggak terlalu ngejreng ya. Oke. Di dalam interiornya kita bisa lihat karena kacanya ini ya, kaca bening. Oh, dan setirnya di kiri ya, setirnya di kanan ya. Sudah ini ya, apa menyesuaikan Asia ya. Setirnya di kanan ya. Kalau yang ini setirnya di kiri ya. Yang WRX kan dari seri Car & Donuts di kiri. Ini di kanan ya setirnya ya. Sudah semakin detail. Nah, ini dia detail di belakang. Di cat ya, kalau lampunya nih, karena lampunya mungkin bidangnya besar, mungkin masih bisa dicat ya, cat pun tapi rapi ya. Ini ada plat nomor Hot Wheels, tangki bensinnya di kanan. Di bagian bawah kita bisa lihat ada knalpot ya. Knalpotnya di kiri, kalau yang ini di kanan ya. Baru yang 2001. Handle pintunya kelihatan ya, cukup jelas ya handle pintunya. Ini yang paling saya suka sih faceliftnya. Faceliftnya kelihatannya ini ya, gahar ya. Faceliftnya gahar. Oke, kita coba ya pasang dua-duanya di display putar. Ini antara 2001 nih, kalau di real karanya nih urutan tahunnya ini 98 nih, 2001 sih baru ya. Ya nih, dua mobil ternyata cukup ini yang berat, karena ini yang base plate nya kan besi ya, display putarnya sedikit terhenti ya. Kita lihat ya belakangnya. Oh, modelnya sudah berbeda. Ya, ini ada Subaru-nya. Model lampu belakang berbeda. Spoilernya mungkin masih mirip-mirip ya spoilernya. Spoilernya mirip-mirip. Jadi sudah ada melihat ya evolusi Subaru dari 98 ke 2000. Sebenarnya ada lagi ya, nanti kita coba lihat apakah ada di cari ada apa untuk dari evolusi.
evolusinya ya dari tahun ke tahun nih. Oke. Demikian teman-teman review dan unboxing kita hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.